Wa min alamatil ju'i sadiqi, di antara tanda lapar yang benar adalah alla tatluban nafsal adma, bahwa yaitu bahwa tidak engkau menuntut akan nafsu, akan lauk pauk. Jadi kalau ada menuntut nafsu, pengen lauk pauk, ya, nah itu berarti enggak shodik. Kalau dia enggak menuntut, shodik. Makan apa adanya. Bukan berarti pakai lauk pauk enggak boleh, bukan. Maksudnya kurang apa adanya. Jadi mesti apa adanya. Bal bahkan tak kulul khubza, engkau makan roti wadau saja. Ay khubza kana, khubzun kana. Ya, jadi makan, ya bahkan engkau makan roti saja lah satu. Ya kalau roti dulu di sana ya, kita di sini ya berapa? Sedikit makan. Fama ma talab ta khubzan, maka kapan-kapan engkau menuntut akan roti bi'aini dengan zatnya, au adman atau ya lauk pauk, falaisa biju'in, maka engkau bukan lapar. Nyari namanya. Jadi makan buka ada di situ, makan kagak ada, jangan ngambek gitu. Kata Nabi, aku puasa hari ini. Ketika kira-kira buka tutup makan, tutup saji puasa kita mah. Enggak ada apa-apa, Rasul bilang aku puasa hari ini. Puasa Nabi. Bukannya marah-marah, mah itu. Nasi doang kagak masuk apa-apa. Ya, itu namanya. Dia kalau begitu ya bukan lapar. Apa? Maksudnya apa tuh kau itu? Ngadi-ngadi ya. Ngadi. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan min alamati, di antara tandanya adalah ayya besuq, dia berludah, fala yaqa'u zubabu alaih, maka tidak jatuh, enggak nemprok lalat padanya. Masyaallah. Lalat enggak nemprok di situ. Lalat enggak nemprok. Ini tanda kalau dia itu al-ju'us shadiq. Tanda kalau dia benar-benar lapar. Lalat nemprok di ludahnya enggak demen. Waduh. Tesannya ini banget ya. Masya Allah. Kenapa idza yabqa fihi ruh niyatun wala dusumatun? Karena tidak kekal padanya oleh ya lemak, minyak maksudnya, dan juga tidak lemak. Ya, lemak sama juga. Itu enggak tersisa lemak. Apa-apa semua enggak ada keluarnya. Faya dulu, maka menunjukkan zalika, demikian itu ala khuluwil ma'idati, atas kosong perutnya, menandakan tuh orang perutnya kosong. Itu benar tuh. Itu tanda lapar yang benar. Masya Allah, berat banget nih ya. Wa fi ma'rifatihi, dan pada mengetahuinya ghamudatun, ya tidak jelas. Fasawabu, maka yang benar lil murid, bagi murid adalah ayyukaddira, dia kadarkan ma'a nafsi serta dirinya al-qadra, akan kadar allazi yang la yud'ifuhu, yang tidak membuat lemah dia anil ibadati, daripada ibadah. Iya, kadarin tuh segitu aja. Kadarin makan yang enggak buat lemah jadi ibadah. Alati huwa wisaladi, yang dia itu adalah ya di hadapannya begitu. Faizan taha ilahi waqafa, maka jika ia sampai kepadanya maka dia berhenti. Wa in baqiya syahwatuhu, dan jika kekal ya sekalipun kekal oleh syahwatnya. Berhenti.
Sama kita lagi makan, sama begitu. Lagi makan ya belum tersampai kenyang berhenti, walaupun makanannya enak. Mas sebenarnya masih pengen makan nih ya. Ya, cukuplah. Wallahu a'lam bishawab.